pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon 4A. 7. Alexander Castro Padamunan SP Jabatan Baru Kepala Bagian Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sirna Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon 4A. Delapan, Frederica Estine ST, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Anggaran Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Eselon 4A. 9, Lucinta Simarangke SPD, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Eselon 4A. 10, Gloria Natalia Nur Bailero ST, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Eselon 4A. Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatolong, ditanda tangan. Bupati Kepulauan Tanimbar, Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar, nomor 821.2 itu, Datar 1.7 Datar Tahun 2022, tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas Bupati Kepulauan Tanimbar menimbang A dan seterusnya mengingat sakit dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas kesatu mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam majelis tua dari jabatan sebagaimana tersebut dalam majelis umum dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam majelis tua dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam majelis sipil dalam pengambilan keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, asli pendidikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan semati pada tanggal 19 Mei 2022, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatolong, ditanda tangan. Data lahiran keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 821.24 datar 1.7 datar tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022. 1. Nama Johanna Luisa Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan pada Kecamatan Gerakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon 4B Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatolong di Kandang. Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 821/1975 datar tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator Bupati Kepulauan Tanimbar menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pertama mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam layar dua dari jabatan sebagaimana tersebut dalam layar enam dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam layar 7 dan diberikannya jabatan sebagaimana tersebut dalam layar 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli pendidikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan ditetapkan esok lagi pada tanggal 19 Mei 2022. Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatolong ditandatangani. Data lampiran keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 821/2023 datar 1.75 datar tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022. Nama 1 Ambrosius Tadeus SE Jabatan Baru Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon 3B Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatolong ditanda tangan. Bupati Kepulauan Tanimbar Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 800/1.9 datar tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional Bupati Kepulauan Tanimbar